Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau tes box EBS kita dengan menggunakan speaker ACR 15600 dan kita tes menggunakan power 10 ampere kita, power dengan driver mungil kita. Oke? Bagaimana suaranya? Kita ikuti ya video ini sampai selesai. Like and subscribe, ditunggu ya dulur. Oke, ini adalah speakernya, udah kita sambung kabelnya. Ini udah kita menggunakan kabel, nanti tinggal nyambung ke sana. Dan ini 15600 ya lur. Ini 15600. Yang minat membuat box model seperti ini bisa langsung WA saja dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Hufron Fishing, bisa langsung kirim-kirim ke seluruh Indonesia ya lur. Nanti kita bisa finishing menggunakan tekstur atau menggunakan resin. Kita langsung tes menggunakan 15600 dan kita langsung bautkan ya. Setelah ini kita akan paketkan box ini dengan speakernya yang baru dan bagian midnya menggunakan 8 in. Juga kita akan gabungkan dengan powernya ya lur. Satu paket seperti itu biar mudah penjualannya. Dukung channel ini dengan cara like and subscribe-nya ya lur. Ditunggu. Box EBS ini sangat cocok sekali untuk power-power rakitan, power-power buat kecil, apalagi power besar ya, apalagi power build up ya. Wah, cocok sekali ya. Karena box EBS ini sangat cocok sekali untuk mengoptimalkan watt kecil supaya bisa lebih mantap. Ya, memang kelemahannya atau sisi buruknya dari box EBS ini gudangnya harus besar ya lur, karena bentuknya sangat besar sekali, speakernya hanya satu, beda dengan box-box yang lain. Tapi kalau untuk daya listriknya kecil, ya ini cocok sekali menggunakan box-box EBS ini ya. Oh, my God.